Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan di Amans. Dan hari ini saya akan ulaskan peranti kelas asas daripada Huawei, iaitu Huawei Y6P ataupun Huawei Y6P. Peranti ini adalah peranti kelas asas yang menggunakan sistem HMS sepenuhnya. Ini bermakna anda tidak boleh muat turun mana-mana aplikasi melalui Google Play Store dan perlu bergantung kepada HMS ataupun muat turun melalui Petal Search ataupun APK sahaja. Menjadikan persoalan, adakah peranti ini sesuai untuk dimiliki dan untuk siapakah peranti ini? Baiklah, Huawei Y6P ini menggunakan skrin 6.3 inci TFT LCD dengan resolusi HD Plus sahaja. Kemudian ia dijana dengan MediaTek Helio P22 dan dipadankan dengan 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Mungkin anda rasa storan ini kecil, tetapi ia boleh dikembangkan melalui kad microSD sehingga 512GB. Sistem operasi yang dijalankan pada peranti ini adalah EMUI 10.1 berasaskan Android 10, yang mana-mana ciri atau fungsi daripada EMUI pada peranti Huawei yang lebih mahal anda boleh cuba pada peranti ini, tetapi dengan sedikit pengahadan. Kemudian untuk kamera, 13MP adalah lensa utama, 5MP sudut ultra lebar dan 2MP lensa aperture, manakala untuk kamera soft photo blur adalah 8MP. Paling mengecewakan, peranti ini menggunakan micro USB dan pengecasan 10W sahaja. Jadi, adakah ia menarik untuk digunakan? Dalam penggunaan saya sekitar 1 minggu, peranti ini sebenarnya lancar sahaja, tetapi untuk kegunaan asas yang mana sesuai dengan kelas peranti ini. Menantal antara laman ke laman home screen ataupun membuka aplikasi juga menutup aplikasi, ianya baik-baik sahaja dan tiada masalah. Tapi ada sedikit lengah masa yang anda boleh rasa apabila terlalu banyak aplikasi dibuka dan cuba membuang satu demi satu ataupun bertukar-tukar antara aplikasi. Bukan itu saja, prestasi mula sedar agak teruk pada permua kerana pada PUBG Mobile dalam peranti ini, ia hanya boleh dimainkan pada kadar HD sahaja dan tidak boleh lebih daripada itu. Kemudian bila anda menonton video pula, resolusinya adalah sangat teruk dan wajah-wajah ataupun butiran dalam video itu kelihatan seakan pecah ataupun pixelated. Jika anda mula bermain permua pada peranti ini, prestasi akan rasa mula jatuh dan sangat perlahan kerana grafik pada PUBG terhad kepada HD sahaja. Bermain permua seperti Asphalt 9 pula adalah tidak memuaskan, begitu juga dengan COD Mobile. Baiklah, cukup pada prestasi. Apa yang menarik, ia tidak panas. Itu adalah satu perkara baik pada peranti ini. Tetapi lengah masa dan sistem yang tergenala, itu adalah kekurangan yang tidak saya ingin lihat pada peranti seperti ini. Kemudian menonton video pada aplikasi seperti Netflix, ya. Yeah. Netflix boleh pasang melalui APK pada peranti ini dan tiada masalah langsung. Hanya muat turun pada mana-mana website yang menyediakan APK dan boleh menonton Netflix pada peranti ini. Tidak seperti pada peranti Huawei yang lain. Menariknya, ia tidak langsung mengganggu sebarang pengalaman menonton saya kecuali resolusinya yang sangat teruk. Begitu juga dengan platform persediaan seperti Amazon Prime Video yang mana ia boleh bermain dengan baik saja, tidak kira tetapan apa yang ditetapkan resolusi dalam platform persediaan tersebut, kualiti videonya masih lagi teruk. Untuk audio pula, ia hanya menggunakan pembesar suara mono seperti yang saya katakan tadi. Ianya cukup kuat dan baik sahaja, tetapi jika anda teliti, ianya sangat bingit dan tajam dan terus rasa sakit di telinga anda jika anda rapatkan pembesar suara ini pada telinga anda. Kemudian masalah aras suara juga adalah satu masalah utama pada peranti ini kerana apabila anda tetapkan pada 100%, ianya terlampau kuat. Apabila anda tetapkan pada kadar 70%, ia mula terlampau perlahan. Pada kadar 80%, ianya baik-baik sahaja. Kerana apabila anda turunkan lagi bawah, ianya perlahan dan hampir tidak dengar langsung. Saya tidak pasti itu adakah masalah perisian ataupun masalah peranti ini sendiri. Baiklah, kita beralih pula kepada kamera. Yang mana kamera 13MP peranti ini adalah tidak begitu memuaskan dan sangat mengecewakan kerana kualitinya, walaupun ada pilihan mode HDR dalam peranti ini, hasil gambarnya agak teruk dan pecah-pecah. Ia tidak memelihara sebarang butiran, warnanya juga lari daripada apa yang mata manusia lihat dan secara keseluruhan gambarnya adalah langsung tidak menarik ataupun tidak sedap mata memandang. Antara mode-mode kamera lain pada peranti ini adalah sudut ultra lebar, yang mana benar ianya adalah sudut ultra lebar, bukannya lensa tipu ataupun menggunakan perisian.
Tetapi apabila menggunakan lensa sudut ultra lebar ini, hasil gambar semakin teruk dan tiada butiran langsung, menyebabkan fokus juga sukar pada objek ataupun subjek. Akhir sekali, mode yang paling menarik ada pada kamera ini adalah aperture mode yang menggunakan lensa 2 megapiksel. Tetapi ia kelihatan seakan gambar biasa yang digunakan kesan kabur, seakan menggunakan berus sahaja. Ia langsung tidak cantik dan tidak kemas dan kelihatan agak pelik. Apatah lagi gambar pada mod gelap ataupun mod malam. Untuk kamera soft photo pula, seperti kebanyakan peranti Huawei, latar belakang langsung tidak pelihara dan terlampau terdedah kepada cahaya. Jadi ia terlampau terang, jadi butiran-butiran di latar belakang kita tidak akan kelihatan dengan jelas. Wajah juga tidak dilembutkan, jadi itu adalah perkara baik. Tetapi warnanya terlampau cerah dan hilang daripada kualitinya yang sepatut diboleh terima untuk kamera 8 megapiksel. Untuk bateri, peranti ini seperti saya katakan tadi adalah 5000 mAh, yang mana ketahanan bateri ini agak menunjukkan hebat sekali. Walaupun pengisiannya hanya 10 watt, itu tidak menjadi masalah walaupun perlahan, kerana ketahanan bateri ini adalah sehingga 3 hari. Ya, saya gunakan peranti ini sebagai peranti kedua saya untuk hari-hari, iaitu seperti jika peranti utama saya telah kehabisan bateri, saya akan gunakan peranti ini untuk menonton video ataupun melayari laman media sosial. Jadi ketahanan pada bateri ini adalah agak hebat. Dalam ujian saya, 2 hari hingga 3 hari tidak menjadi masalah jika digunakan sebagai peranti kedua. Jika anda gunakan peranti ini sebagai peranti utama, 1 hari setengah hingga 2 hari juga tidak akan menjadi masalah. Dari segi rekaan dan keselesaan penggunaan, peranti ini agak selesa digunakan dan pegang di tangan, ia terasa seperti sebuah peranti yang amat premium. Di belakang kelihatan seakan peranti mercu, sisinya adalah logam dan di tangan rasa berat dan selesa. Ianya juga tidak licin, tetapi menjadi masalah adalah permukaan di belakang ini mudah menangkap kotoran cap jari ataupun kesan minyak pada tangan dan menyebabkan ia sakit mata untuk memandang apabila terlampau kotor. Tapi tak ada masalah jika anda memakaikan kerangka ke. Dan jika anda lihat, tiada bonjol kamera, ini mana anda boleh letak peranti ini di atas meja dan ianya adalah rata dan tidak akan terjongket. Itu juga adalah satu perkara A+ pada peranti ini. Oh ya, walaupun sudah tahun 2020, peranti ini masih lagi menggunakan takuk kecil seakan eardrop ataupun titisan air. Sedangkan kebanyakan peranti lain telah pun menggunakan rekaan skrin berlubang dan sebagainya. Lain-lain rekaan, peranti ini masih mempunyai Bicu Audio 3.5mm jack. Untuk peranti tahun 2020, itu adalah satu poin A+. Peranti ini menggunakan sistem HMS sepenuhnya. Jadi, bagi mereka yang baru ingin mencuba peranti Huawei ataupun Honor, ini mungkin adalah peranti sesuai untuk anda berjinak-jinak dalam ekosistem Huawei itu sendiri. Kerana EMUI 10.1 pada peranti ini dilihat padat dengan fungsi dan ciri yang menarik, yang membuatkan anda rasa tidak ada masalah pun kalau tiada Google Play Store. Cuma untuk memasang aplikasi-aplikasi gemaran anda seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain agak menyusahkan jika anda bukan seorang peminat gadget ataupun tidak reti untuk memasang APK. Jadi, adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Peranti ini bernilai RM559 sahaja di Malaysia, yang mana pada saya agak okey untuk peranti kelas asas yang ingin mencuba EMUI 10.1 dan juga ekosistem HMS. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zah. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.